Kula nuwun. Monggo. Nara takut ya. Wah, ini Pak Jokowi. Sing Lukas nggih jenengan? Oh, nggih. Sampai selingan waktu. Selingan. Wah, lukisane. Wah, kanten. Iki napa? Iki tongkat saking Gunung Muria. Tongkat sakti. Kurang penten Gunung Muria tunggas ke kenang-kenangan. Nah, sekarang saya manfaatkan buat bantu jalannya. Oh, iya. Oh, lah. Nah, ini kan perimbangannya kan kurang. Kurang. Kita stroke itu tidak seperti orang tidak kenal apa-apa ya. Karena stroke itu bebannya tambah enggak balan. Balan benar, enggak bisa lincah. Ter membuat kita enggak pede toh, pasti gitu. Mau gini masih jatuh ya. Nah, dulu belajar melukis dari mana? Belajar. Ya awalnya dari kecil lihat-lihat orang itu suka timbulkan kan kesukaan. Karena sering melihat kan lama-lama tertarik ya gambar-gambar. Oh. Terus saya belajar teori secara akademis dulu sama itu Pak Mulyadi, seorang pengacara ya kan. Pak Mulyadi sekarang pelukis. Iya, dia desain juga pengacara. Oh, ya kan? Terus habis itu tugas ya, enggak bisa lanjut aku. Tugas dalam tugas kemana dulu zamannya Pak Arto tuh maunya ke itu Jambung Karno, awalnya ke Kalimantan. Kalimantan Utara sama Kaltara, Kalimantan ya, Utara. Tugas apa waktu itu? Iya, tugas itu bantu pasukan tempur. Bantu pasukan tempur? Iya, kita zaman dididik di itu di Depot Infanteri 4 Bombong, Setro Gandamai. Itu dasar militer sama. Pelatihan dasar militer? Iya. Sing latih tentara? Iya, sekolahan itu semua. Teori-teori tentang teknik tempur, tentang tempur. Senjata mengalami. Nembak barang? Iya, semua kita. Berarti jangan bisa nembak? Ya bisa lah, kalau kita di itu apa, terakhir di persiduk itu kita harus menerobos pagar jendri hujan peluru kanan kiri kasih ranjau kalau mati ya kita sendiri harus bikin itu pernyataan keluarga siap mati? Siap mati. Tahun berapa itu? Ya tahun sebelum tahun 64. Oh, 64? Ya. Oh. Habis itu meletus G30 aku pas di Setrogan itu bukan di Condro Dimupo di Klaten. Klaten. Itu ya tempat infanteri pendidikan tuh. Situasi kacau kita di mana? Ya culik menculik itu situasi. Oh. Ya, kan? ya. Itu 99 kita didapatkan. Sampai dialihkan ke Rio Lautan. Sana kan banyak pulau-pulau. Jadi status jenengan sebagai apa? Tentara apa? Iya, di Angkatan Darat. Jadi di Angkatan Darat dulu? Iya. Pangkatnya apa? Demi negara ya, kita nggak usah pangkat-pangkat, nggak perlu lah. Nggak perlu. Kita yang penting semangat itu ya. Hmm. Jadi apa, kita merasa punya negara sekarang dalam keadaan bahaya. Kita yang generasi muda bisa ya harus itu punya pos di mana kami terdiri. Iya. Ya. Gitu. Selesai. Saya mengembangkan seni. Oh, terjadi pelukis. Terus jadi ya belajar sama mantan pelukisnya Bung Karno. Siapa? Pak Dullah Solo sebenarnya. Oh, belajaran sama Pak Dullah? Ada 23 tahun saya mengabdi sama dia. Sama Pak Dullah. Jadi nyantrik gitu. Iya. Ya di Solo. Ya di Solo di Bali terus ya. Di Solo tahun 71-72 ketika saya ke Bali. Sehingga jadi pelukis. Jadi belajar ya, belajar membaca seni, belajar mengalami kejiwaan apa gitu. Jadi otodidak ya? Jadi tetap kita pintar ya tetap otodidak gitu. Tapi ilmu akademis saya tahu gitu. Tuh kalau ini alirannya apa ini? Ini alirannya anu realisme, hampir mirip kayak naturalisme. Oh, Pak Yuwono? Iya. Yang tuan kayak jenengan itu kan sedikit ya, langka ya. Nah. Kok jenengan dulu sebagai apa ya orang Indonesia turunan Tionghoa tapi mau perang itu kenapa? Semua itu tergantung pada diri kita, kesadaran diri kita. Nah kita pernah lahir
di Indonesia, walaupun bagaimana negara kita ya Indonesia. Iya, enggak mungkin aku lahir di Surabaya terus jadi orang Amerika, kan enggak mungkin. Iya. Gitu ya. Iya, nonsense. Nah, itu duit enggak waktu digaji ya? Oh, enggak. Mane uang saku itu Rp2.000. Enggak ada gaji. Kita gini lho, Pak. Amit saku. Kita tegang, enggak ada pamrih, ya kan? Enggak ada apa-apa. Seperti pejuang-pejuang kita rela mati untuk negara. Sekarang andai kata aku lihatnya sampai sehari dan matanya jatuh. Andai kata mereka itu berjuang, sekarang perjuangannya dia siapkan nyawa, taruh nyawa, akhirnya bisa menikmati keberhasilan dalam kemerdekaan ini. Dia minum teh atau air putih, susah bangga tau. Apa cita-citanya dia terwujud. Sekarang yang mati muda itu juga bayangin. Kalau ini kelanjutannya sudah perjuangan saya dan teruskan apa tidak, sudah meninggal. Ya. Nah itu orang-orang dulu sudah dapat merepak semua. Aku dulu ikut berjuang menuntut pemerintah, enggak. Pemerintah kasih ya diterima, tidak ya monggo. Pokok saya sudah berbuat baik untuk negara. T Yuwono, T-nya apa itu, Pak? Trisno. Trisno Yuwono. Maksudnya dia ya, cinta keselamatan lah. Wow. Cinta keselamatan. Pak Yuwono punya nama Tionghoa enggak? Ada dulu saya dari marga Li. Li, jadi apa namanya dulu waktu kecil? Li Xiaoyu. Li Xiaoyu. Apa artinya tadi? Itu Li itu kan juga kayak pir buah. Oh iya. Ya, itu maksudnya Li tanaman itu. Xia itu masyarakat. Masyarakat ya. Tuh. Itu teman. Buah-buah untuk masyarakat, tanaman gitu. Mbok pakai nama itu aja kan bagus. Enggak, cuman kita waktu Pak Harto. Semua kan ada tanya ganti nama. Harus ganti nama ya. Nah ini cerita lukisan, ini lukisannya siapa ini? Gambarnya siapa ini? Ini saya gambar dulu. Oh ini gambar jenengan waktu muda? Terus yang perempuan? Iya, nah istrinya. Ya, istri jenengan? Nah ini cucu. Ini cucu? Nah itu yang foto itu siapa? Oh ini Pak Hamid Sabu, ini itu Pak Bibit Waluyo. Oh Pak Bibit ya. Ini? Ya nah, itu ibunya juga. Oh istri? Oh iya 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 ya. Wah banyak istrinya dia. Ya banyak, gambarnya ya. Banyak. Oh gambarnya? Iya. Jadi putranya berapa Pak? Iya Pak. Nah, itu anak angkat yang di luar. Oh. Putranya satu. Satu. Tinggal di dekat ini, Undip ini. Oh di Undip ya. Loh ini rumah jadi satu? Bagaimana? Iya. Ini sama ini nah. Gitu? Ini rumah tanah ketinggalan orang tuanya dari istrinya atau asli sini toh. Oh istrinya jenengan ya, asli sini. Iya. Ini yang bangun saya. Oh. Bagaimanapun saya dulu kan sering pameran-pameran gitu. Pameran lukisan. Iya. Oh, sekarang mau pamer lagi. Kemarin Pak habis pameran ini di terakhir yang di Ponorogo ini yang di Balikpapan. Oh. Ikut pameran. Dia saya sebagai penasihat seni rupa. Oh, tapi jangan sudah enggak melukis lagi sekarang. Ya melukis. Melukis tempari kaki ini masalah jadi gerak tidak bisa duduk sakit gitu loh. Jadi mengurangi aktivitas tapi sekat sebanyak sekat-sekat. Oh, sekat-sekat kayak gini ya. Oh. Ini kami tahu ini Pak Gubernur loh. Ombuh ya? Lupa Pak. Lupa ya. Ini masih dalam tahun berapa itu? Tapi tembok laut. Iya. 59. Ini fotokopi. Mana enggak asli saya? Oh iya itu asli, tak kasih ke murid itu Bapak. Australia. Oh iya. Australia. Oh. Taman Garuda Kota Lama. Iya itu di sana. Yeah. Oh, ini kan. Ini foto. Ini Avandi ya? Iya Avandi. Ini Avandi. Avandi, Avandi. Oh dulu sempat nganu sama Avandi. Iya sering hubungan. Geng. Iya. Ya ini sebagai catatan harian. Saya pikir sekali. Iya bentar. Aneknya ada. Oh ini bagus ini. Itu temanku sealmatum. Dulu bikin poster untuk bioskop tuh. Oh. Saya. Ya dulu
ini yang nikat siapa? Aku, saya. Wah, dan gambarnya sekat dari dalam gerak gitu loh. Oh. Diam kayak model, enggak. Ini, oh di sini lapangan nih ada itu pasar tiga, lapangan keramas ini. Keramas. Ini itu di kampung laut. Ya itu tadi. Nah ini naik terus ke tempat yang diterima. Jalan ke asrama. Klaten kok? Iya di Klaten. Oh, 1965 itu Pak di Gombong sama Condro di Muko. Iya. Oh iya iya. Condro di Muko. Ini aku tahu ini. Iya, apa? Nah, saya dulu semua anak itu Pak. Oh, ini ini itu tsunami di Aceh, aku lihat di TV. Tsunami Aceh, oh terus gitu guys. Nah ini siapa? Oh ini di sana kepulauan Tanjung Balai Karimun. Jenengan ya? Ini Mojo. Di yang mana? Amis. Ambo. Ini ini. Oh. Semua temanku senjatanya tinggal di sini. Tidak. Sama. Sebagian sudah tidak ada. Nah ini juga saya pernah dijadikan model hampir sebesar orang 100% tinggi 3,5 meter kali 2,5 meter itu masih karya dulu. Iya, ini pakai itu gerilya-gerilya Jogja kembali itu tuh. Oh. Karena saya dimintai Pak Dula itu tentang teknik-teknik militer kebetulan kan kurang lebihnya gitu loh, zaman dulu kan nggak seperti oh ini gambarnya lukisannya anu ya tentang perjuangan nih ya. Iya ada banyak waktu di Solo kelas kedua dia kan waktu itu masih umur 15 tahun kita ikut gerilya. Nah itu di Solo di jembatan Palur atau mana aku ya itu sana ada pos militer Belanda. Sekarang itu komandan gerilyanya bagaimana cara untuk merebut senapan mesin itu toh mitralik itu. Nah Dula kebetulan paling kecil lah. Dia ditugaskan bagaimana caranya, cara tekniknya dia dilatih untuk mengusirkan dekah gitu. Nah saya sana juga siapa gitu berkali seten apa ya naik sendirian. Belanda itu siapa waktu dia kalau anak kecil enggak dia papain toh mau deket langsung ambil stand ditembak ya toh. Satu kena Belandanya lah. Nah dia meluncat itu loncatnya pas jatuh di mukanya Belanda yang satu ya toh yang kena kudanya jatuh lah. Terus disikap gitu toh kan besar ya toh dia sampai enggak sama nafas itu ambil sangkur dia bawa sangkur sangkur dua-duanya sudah meninggal akhirnya Belandanya? Iya. Nah, Pak Arko, bagaimana untuk mengambil senjata yang ada senapan mesin di sana dirantai Pak, nih pinggangnya sama pasukan Belandanya. Jadi tidak bisa pergi, tidak bisa itu tuh, tidak bisa buka tuh sekarang. Terus saya pikir bagaimana orangnya dipotong nih Belandanya, cukup dipisah gini tuh, rantainya lepas tuh, itu bisa diangkat. Gitu. Nah, dari apa cerita itu tuh, sekarang saya gambarkan itu Pak, yang besarnya, yang ada kudanya itu. Oh nah, ini? Iya. Jadi anaknya itu gitu ya? Iya, itu Pak Agungnya masih muda. Tidak sekali ini saya ketemu Pak Gubernur. Ketemu dalam keadaan sehat begini ya kita senang ya sama-sama sehat. Tapi pas waktu ini saya kebetulan ada kena stroke ringan. Pak Gubernur itu juga perhatian itu banyak tentang apa di masyarakat bawah gitu ya. Ya Pak, yuk saya matur nuwun. Monggo Pak mau minum. Ya. Apa udah saya juga bawa minum, Pak. Wis. Ya, matur nuwun ya. Matur nuwun. Sehat-sehat. Sehat-sehat nggih. Ya. Sehat, sehat. Ya.